hampir di semua daerah penyakit yang menonjol itu adalah stroke, jantung. Problemnya kalau di sebuah kabupaten atau kota yang jauh dari provinsi tidak segera ditangani, ya, ya kan? Jadi problem. Sebab itu sekarang Kementerian Kesehatan banyak mengirimkan CT scan, cat lab, mamogram, atau yang ke level lebih kecil itu yang ke kabupaten, puskesmas sekarang ada USG kehamilan. Saya kira ini yang selalu saya cek di rumah sakit di daerah. Yang di sini yang ada tadi sudah dikirim CT scan. Dokter spesialisnya alhamdulillah juga ada. Bagus. Ada program khusus Pak yang sampai di bawah untuk kesehatan, yang paling penting nanti CT scan ada. Kami akan dikirim lagi mamogram, cat lab, biar nakesnya kelengkapan alat-alat kesehatannya bisa semuanya standar. Tetapi juga harus ada dokter spesialis yang bisa mengoperasikan alat-alat yang sangat modern. Karena di sini baik, namanya gedungnya bagus, tata ruangnya bagus, bersih. Saya kira itu yang harus semuanya